Hai guys, ketemu lagi di video Hali Brother masak-masak. Oke, kita mau masak tahu kuah bakso, oke, alias mun tahu Chinese food, oke. Tahu 3 buah tahu, bakso sebungkus. Ini bakso ikan sebungkus. Bakso ikan biar nggak rusak kita simpannya di kulkas dengan ini air es masukin kulkas, jadi dia masih bagus seperti ini. Oke, tahannya kira-kira 3 hari ya. Terus ini tepung maizena 1 sendok makan, cairkan. Terus bawang putih and ini daun bawang juga, air secukupnya. Oke, kita panaskan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang putih. Oke, sudah panas ya guys. Bawang putih. Ini terus masukkan ini dari baksonya ya, secukupnya seperti ini. Oke, bakso secukupnya seperti ini, kita masukkan setengah aja ya, itu gak akan minta banyak. Ini kita aduk apa ini daun bawang 1 batang besar, tapi kita pakai secukupnya aja. Komot. Oke, kita aduk karena udah harum, kita asin dikit, kecap asin angsa, aduk biar ada rasa baksonya, dan kita masukkan tahunya. Kita hancurkan seperti ini tahunya. Setelah hancur seperti ini, kita aduk yang rata. Tambahkan kecap asin lagi di tahunya supaya dia ada rasa. Oke, kita masukkan air secukupnya, kira-kira ini 300 ml air, kita tuang semua. Oke, cukup. Oke, kita tunggu sampai semuanya hancur dan empuk. Nah, ini namanya muntuh. Oke, kita tunggu sampai dia empuk. Oke guys, setelah mendidih seperti ini, kita bumbuin ya. Kita kasih lada dulu secukupnya. Lada, bawang. Oke. Kira-kira itu 1 sendok makan. Ya dok. Garam. Dan gula segini ya. Sendok teh. Gue jam penuh. Oke, sudah diaduk rata. Kita masukkan tepung maizena yang sudah dicairkan seperti ini.